Allah kan bilang, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian betul-betul kalian akan ditanya di satu hari nanti akan nikmat yang kalian rasakan, kata Allah. Zubair bin Awam, ayuhal ikhwa, waktu mendengar ayat ini beliau mengatakan, "Wa ayu na'imin tus'al ya Rasulullah." Nikmat apa yang kira-kira akan ditanya sama Allah? Kita kan cuma punya air putih sama kurma, masa ditanya? Apa kata Rasulullah SAW? "Amma innahu sayakun." Naam, itu yang bakal ditanya. Coba. Air sama kurma ditanya. Gimana ayam, ayam geprek, ayam KFC, ayam-ayam. Masa gak ditanya? Segitu enaknya. Kurma ditanya. Gimana makanan-makanan yang, subhanallah, makanan all you can eat. All. Apa aja yang ada di situ silakan dimakan. Gak ditanya. Ditanya. Zubair cuma punya minum kurma di rumah. Gak ada frozen-frozenan nih ibu itu. Gak ada kulkas khusus frozen, gak ada dulu. Kurma, air, udah. Ditanya. Terus tuh pintu kulkas yang sampai susah ditutup, itu gak ditanya. Ditanya. Ikan, daging, sayur, buah, sampai busuk ada di dalam. Gak ditanya. "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Ingat, ada satu hari Allah akan minta seluruh tanggung jawab Anda dengan nikmat yang Allah berikan.